5 tenda pengungsian penyintas gempa bumi di Kampung Gunung Lanjung 2 RW 07 Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terbawa arus banjir, Senin, 20 Maret 2023. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian tersebut. Namun sejumlah barang, pakaian, dan bahan pokok terbawa arus banjir. Ketua RW 07 Desa Cijedil, Deden Ahsan Maula, menjelaskan, hujan deras dengan intensitas tinggi membuat Sungai Cibalagung yang dekat permukiman warga meluap. Saat hujan deras, kata dia, masyarakat sedang berada di dalam tenda pengungsian, namun saat aliran sungai meluap, sejumlah warga langsung melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Puluhan masyarakat yang menempati tenda dan terdampak banjir tersebut dipindahkan ke pengungsian yang lebih aman. PRW, ini ada berapa tenda yang kebawa arus sungai? Untuk tenda yang terkena arus ada sekitar 5 tenda yang terkena arus, yang terdiri dari 15 kakak yang terdampak di sini tuh. Nah, itu kejadiannya sekitar pukul berapa, Pak? Sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore, begitu hujan besar, mengakibatkan luapan air sungai naik ke atas. Ketinggian sekitar 1 meter. Ketinggian sekitar 1 meter? Sekitar 1 meter. Akibatkan beberapa tenda mungkin yang di pinggir-pinggir sungai itu, sekitar jarak dari sungai ke tenda itu ada 10 meter terkena arus. Selain yang itu kan yang terbawa banjir itu 5 ya? Ya, 5. Kalau yang saat ini terendam banjir itu berapa banyak, Pak? Yang terendam banjir di sini sekitar ada 15 kakak, Pak. 15 kakak? Ya, 15 kakak yang terendam banjir, termasuk bangunan-bangunan yang masih itu, terendam banjir dan tenda, dan juga rumah sementara. Ada korban? Setelah dievakuasi alhamdulillah tidak ada korban, ya, cuma mungkin beberapa orang-orang warga, material warga yang terkena arus yang tidak bisa diselamatkan. Termasuk ini dong, Pak, makanan-makanan stok untuk bantuan-bantuan makanan terbawa banjir juga, Pak? Iya, seperti itulah kejadiannya. Jadi datangnya air itu secara tiba-tiba, warga tidak tahu mungkin luapan air seperti ini, barang-barang warga, makanan warga, mungkin pakaian warga juga terbawa arus semuanya. Pak, sementara ini kan tenda yang terbawa arus dan beberapa tenda lainnya itu terendam banjir gitu kan. Untuk sementara warga tinggal di mana, Pak? Setelah kejadian tadi, kami mungkin dengan RT mengevakuasi warga tersebut, diamankan dulu di tenda-tenda yang sudah disediakan. Yang memang aman? Aman, ya. Pak, nama lengkap ya, Pak? Kami Ketua RW 07 Kampung Lanjung 2, sama Deden Ahsan Maulana. Deden Ahsan Maulana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!